Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Mi, Kenapa, Mbak? Boleh saya minta tolong enggak? Sebentar, kenapa, Mbak? Ini kan saya bulan 3 kemarin tanggal 18 kan saya cuti, ya kan? Terus? Terus sebelum cuti itu bulan 12 bulan 2 tanggal 20 kalau enggak salah, majikan perempuan saya itu nyuruh saya suntik, kayak suntik kabel ya gitu ya. Di sini. Terus? Padahal kan aku intinya aku mintanya di Indo aja, suntik di Indo aja. Tapi dianya tetap ngetang suruh suntik di sini gitu. Terus? Terus saya sekarang kan posisi sudah balik lagi di Hong Kong hampir 2 bulan ya, insya Allah. Bulan 4 tanggal berapa ya? Lupa aku, pokoknya sekitar tanggal 8. Allah lupa. Pokoknya hampir apa itu mis 2 bulan lah, 2 bulan inilah nyampe Hongkong sini. Terus ini kayaknya itu kok saya ini kok telat gitu, gimana tuh mis? Liyo, kamu telat jangan cek dokter no, jok tanya Mas Yuni. Entah kok Mas Yuni mau pikir Mas Yuni dukun pijat tapi biar. Ini loh mis, kan aku pengennya masih pengen kerja kayak gitu loh mis. Lah masa tuh suntik kayak gitu bisa hamil loh mis. Duh, kue renyong dek tak jambak rambutmu dek. Kok bisa takut dek mis Yuni loh, ya harusnya ngecek dek dokter, cerita dek majikan. Enggak loh mis, aku cek itu masih garis satu. Tapi herannya itu loh, apa itu kayak amit ya mis ya, kayak payudara saya itu loh, itu ada air susunya loh mis. Kok ini baper, kadang-kadang mikirnya kebanteran. Mis, beneran, terus maringono gitu kayak pengen mutah, mual kayak gitu juga. Ya kuen pikiranmu kebanteran, mikirmu kebianteran dok. Ya kuen salah sih domongnya dokter Tirta ini mau. Wong-wong ini saya kuen ternira-ngira teko Google. Jadi puteng susunya bisa nak banyune be, kayak ngimpi-ngimpi meteng nunggu lah. Mis, itu keluar air susu bener loh mis kemarin itu. Mbak, kowe mungkin keringetan grodos-grodos kok iso air susu kayak gitu. Masya Allah, Rino tak jual mbak iwe. Jenengan tingali toh mis. Lho apa sih takkan delok susunya sapa sih takkan delok. Kok tak kemaplek yang mau kirim gambar susu we. Kemarin itu aku ada curhat di adminnya jenengan. Tak kirim. Do, Renio tak jambak ya Rendo. Kita omong, uang li mikir kebanteran, tapi barang utak ya kopla. Karena itu untuk menjadikan satu, teko ndek dokter telat men iku bukan berarti meteng. Karena kue mari ditompaki bojomu. Orang mesti kalian meteng, dok. Masya Allah. Aku kuatnya lho, Beh. Gak dilihat di rumah tanggungan ini. Saya akan kalau aku meteng-meteng di sini kepiye ya Allah. Kepiye wong peraya repot tadi. Lah, kue ini mikirnya kebanter. Saya ini barang nganggur pirang-pirang tahun. Oblong-oblong. Maren ditompai. Kan gede yo gak melaku lancar toh mbak. Renio tak jambak kue. Tapi heranku gini loh mis, kemarin tuh waktu suntik KB di sini tuh men itu gak mandek-mandek loh mis. Men aja sampai aku nyampe rumah itu loh, sampai api ditumpahi baju kurang situ. Yo karena itulah mbak, orang kan kalau pakai KB, karena saya pribadi tuh gak KB ya, saya gak tahu KB ya. Saya jujur menikah bersama suami itu sampai menikah berkali-kali kayak jarane. Saya tuh nggak pernah KB mbak, aku kira ngerti KB ya apa. Tapi barang mari dingge mbak orang kan ya beda tuh. Kue reniol ya rambutmu dawa tak jambak banget lah aku ini. Mawes kudu emosi ya karo wong lanang lah kok saya kena wong meteng. Aduh ya Tuhan, jaran narare ini jaran. Beh tenan aku udah didukun tenan aku. Tarifku larang. Dukun pijet, dukun bayi barang. Beso aku. Dosa aku ya temu gak surga no. Sikil kegian doli are oke pokoknya aku ya. Iya aku ya. Dan mari curhatan pelakor, saiki curhatane wong meteng. Dosa urip iki. Maksudku ki ngene lho opo yo.